Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Legun channelnya. Di kesempatan kali ini Legun channelnya akan melakukan pengocoran pertama kepada tanaman cabai rawit ya, kan tani semua. Jadi kita menggunakan Ultradap dan NPK. NPK-nya NPK 1616 kan tani semua. Nah, ini karena pengocoran pertama. Nah, ini kita gunakan takaran yang sedikit. Ini gelas air mineral. Nah, dia nggak bisa penuh rekan tani semua. Jadi seginilah kira-kira. Nah, ini untuk 20 liter rekan tani semua. Kemudian ultradapnya itu kandungannya nitrogen 12% dan fosfatnya 60%. Nah, ini sangat baik sekali untuk sayuran kita. Ini untuk pembentukan dan pertumbuhan akar, pembentukan batang dan merangsang pembentukan bunga. Jadi cocok juga untuk di fase awal. Ini kita berikan kira-kira 2 sendok rekan tani semua. Jadi kira-kira 2 sendok rekan tani semua. Ini untuk ultradapnya. Kita campurkan untuk memacu pertumbuhan akar dan pembentukan batang. Ini untuk 20 liter rekan tani semua. Kira-kira 2 sendok ultradapnya. Dan tadi untuk NPK-nya itu gelas air mineral ini tidak sampai penuh, setengah lebih sedikit lah. Oke, kita aplikasikan. Selamat mencoba. Ini pertumbuhannya cukup baik nantinya rekan tani semua. Nah, inilah cabai yang kita kocor pada pengocoran pertama. Ini untuk satu gelas air mineral kita jadikan 3 batang ya rekan tani semua. Mulai tumbuh. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.